Istiqamah ni adalah kita buat sampai jadi, bukan tunggu jadi baru buat. Ada satu buku lah yang saya sempat tengok. Buku tu cerita pasal bisnes. Buku ni ditulis oleh Tung Disim Waringin. Dia nak cerita pasal bisnes, nak cerita pasal kewangan. Tapi dalam tu dia ada selit satu cerita. Apa ceritanya tuan-tuan? Ada satu kisah menarik yang disebut dalam buku Financial Revolution ni. Cerita apa? Cerita pasal seorang dukun. Nah, cerita ni tak benar, tapi nak cerita tentang istiqamah tu. Buat apa pun kena istiqamah. Satu dukun ni duduk di satu kampung. Bila dia duduk di satu kampung tu, dia mengubat orang, dia merawat orang. Dia selalu diminta untuk berdoa, untuk buat ritual nak bagi hujan turun. Tapi setiap kali dia buat ritual tu, ada masa hujan turun, ada masa hujan tak turun. Ada masa dia buat ritual itu, dia buat puja lah sebagainya untuk hujan turun, tapi hujan tak turun, ada masa dia. Tiba-tiba ada orang kata dekat dia, "Tok Dukun, kamu ni tak hebat sangat. Di kampung sebelah ada satu dukun lagi hebat. Setiap kali dia buat ritual saja pasti hujan turun. Setiap kali dia melakukan ritual saja pasti hujan akan membasahi bumi. Dia lebih hebat daripada kamu." Maka bila dengar macam tu, sang dukun di kampung dia pun pergi jumpa dukun di kampung sebelah. Dia pun tanya, "Apa benda yang kamu buat menyebabkan hujan sentiasa turun?" Dia kata, "Tak ada, aku baca yang ni, aku buat yang ni, aku menari hak ni lah. Ni saya cerita hak tak Islam ni, tapi nak cerita istiqamah tu. Saya menari gini lah buat yang ni." "Oh gitu, jadi setiap kali kamu buat hujan turun?" "Ya, setiap kali aku buat hujan turun." Dia pun balik ke kampung dia yang pergi belajar tadi, dukun yang daripada kampung sebelah pergi belajar tadi, balik semula ke kampung dia. Dia buat-buat tak jadi juga, hujan tak turun juga. Ada masa hujan tak turun, ada masa hujan turun. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa balik dengan dukun di kampung tadi. Dia kata, "Aku buat juga. Ada masa hujan turun, ada masa hujan tak turun. Macam mana kamu setiap kali buat hujan turun?" Dia kata, "Aku buat tarian ni, buat ritual ini, aku turun buat lagi hujan tak turun, lagi tu aku buat." Makna nak bagi tahu, istiqamahnya kawan tu buat tarian sampai hujan turun. Bukan hujan turun sebab dia buat tarian. Hujan turun sebab dia terus menari sampai hujan turun. Nak cerita, itulah maksud istiqamah. Istiqamah ni adalah kita buat sampai jadi, bukan tunggu jadi baru buat. Kita nak jaga iman, kita nak suruh anak isteri kita baik, kita kena terus istiqamah. Ada orang yang anak isterinya baik, kita kata, "Macam mana kamu didik anak kamu jadi baik?" Dia pun jawab, "Kami sentiasa doa pada Allah, berzikir pada Allah, kami sentiasa ajar pada Islam." Nak beritahu sentiasa-sentiasa itu maksudnya istiqamah. Tuan-tuan, sebab itu istiqamah adalah perkara paling mustahak dalam hidup ini.